ini yang betinanya teman-teman. Nah, jadi ini yang paling jinak. Penak kuarmu nabu, asa mengerti amu ye. Jadi memang teman-teman, bruk, kera atau siamang, tuh siamangnya udah datang. Teman-teman itu hoki, beruntung itu udah datang. Jadi itu harus ada namanya, karena kalau Nelly, Nelly itu kan nama buatan almarhum bapak saya. Kalau Nelly, kita sesuaikan dia ke trompet. Ya. Cara manggil dia pakai suara seperti itu teman-teman. Jadi kalau pakai trompet, dia namanya kita sesuaikan dengan trompet. Ya seperti ini nadanya. Nah, jadi karena mumpung dia dekat ini teman-teman, dia datangnya dari sana. Karena kamera handphone kita, ya maklum, kamera bisa dikatakan kamera danga-danga. Jadi nggak berapa jelas nanti kalau saya tunjukin ke arah sana. Tapi biar teman-teman tidak penasaran, tuh kalau memang dia betul-betul datang teman-teman. Tuh, ini siamangnya. Oke. Ini kita panggil dari hutan teman-teman. Kita tidak kurung ya. Kita tidak kurung dia. Dia memang kita panggil dari hutan supaya langsung datang kemari. Oke, bisa disaksikan teman-teman, ini siamang kita. Tuh, dia langsung nyebrang. Dia tidak bisa dari tanah. Dia harus, maaf, goyang-goyang. Dia tidak bisa dari tanah. Dia harus dari pohon ke pohon. Tuh. 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 Ini yang betinanya, teman-teman. Jadi ini yang paling jinak. Tapi anak-anaknya jinak juga. Dia ini gitu kita panggil, dia langsung turun. Tuh. Tuh. Gak ada sopanmu ya. Datang-datang makanan terus kau tengok. Oke, kita tidak panggil lagi teman-teman. Tuh anaknya datang, tuh. Kita tidak panggil lagi ya karena mereka sudah datang teman-teman. Tuh, kan tuh datang. Dia langsung duduk. Tuh, satu-satu lah Tara. Iya, jalannya ini mentalnya. Tambah. Nih si Gopal teman-teman. Nih si Gopal udah datang. Gopal Corona. Tuh, dia langsung turun, ambil jatahnya langsung ini. Nih. Dia ambil jatahnya langsung, tang ting. Sinilah, Pal. Pal. Dia takut sama mamanya, teman-teman. Nah, tuh, dia langsung datang, tuh. Jadi buat teman-teman, kapan lagi datang kemari gitu. Jangan cuma tonton di live aja, teman-teman. Langsung datang kemari, saya panggilkan, teman-teman beri makan di sini. Nanti saya akan panggilkan buat teman-teman semua. Oke? Jadi, kapan lagi coba teman-teman kemari? Ya, karena kalau di kebun binatang teman-teman, karena di kebun binatang, ya satuannya itu harus, apa? Satuannya itu dikurung teman-teman, dikerengkeng. Kalau ini, dia nggak dikerengkeng, dia kita panggil dari hutan. Ah, itu teman-teman. Itu siamang yang kemarin saya bilang, siamang barunya, ini ya, saya tunjukin. Jadi ini pejantannya namanya Tambah, ini betinanya namanya Nelly, itu Gopal, itu Tara. Empat kan teman-teman, ini dia jadi lima, dia adanya di batang pohon itu. Tuh, di batang pohon itu, nggak kurang jelas teman-teman, karena dia masih baru. Tuh, dia mengintai kemari. Kalau siamang yang mengintai seperti itu teman-teman, ini saya zoom, dia ada di sini teman-teman. Usah joho basa. Kan adanya pisang di situ. Ngapain aku kok ganggu? Itu kan pisang di depan mamamu itu. Jangan HP dulu kau pegangi, Pal. Ih, kau lasak kali kau, Bah. Mamamu itu lagi makan kawan nih. Aku lagi tunjukin, itu teman-teman. Siamang barunya. Tuh. Dia ada di situ, siamang barunya. Jadi inilah teman-teman. Nah, padahal kalau siamang ini paling kita butuh waktu sampai 7-8 bulan untuk memanggil ini supaya jinak.
supaya dia langsung mau kemari. Tapi nanti ya teman-teman, nanti mudah-mudahan dia bergeser. Nanti mudah-mudahan dia bergeser, biar saya tunjukin dia jelas gitu. Oke. Saya akan coba kasih. Tuh. Dia ini jinak, teman-teman. Intinya enggak boleh dipegang. Dia tidak boleh kita pegang. Kalau kita beri makan baik-baik yang benar, dia akan ambil dengan yang benar. Dia ini betinanya, dia ini cerewet, dia ini judes, dia ini suka menggigit. Tapi kalau kita kasih dengan benar, kalau kita kasih dengan benar, dia akan ambil dengan benar, teman-teman. Jadi ini pejantannya, kita akan kasih sama jantannya. Kita kasih langsung 4, teman-teman, karena pejantannya lapar juga. Ini nanti lagi, bos. Jadi ini teman-teman, pejantannya ini saya butuh waktu melatihnya sampai kira-kira 8 bulan. Tangkap, bos. Sabar, Nel. Bukan, tunggu dulu, Nel. Kau serakah kali, Nel. Oke. Tunggu, Nel. Kau jangan habis nih tuh, Nel. Kawan bukan belum makan, Nel. Itu ada sama mamakmu ada. Jangan kau ambil sama aku. Itu si Gopal nanti nih. Nah. Oke. Nah, ini teman-teman. Nih, saya tunjukin. Jadi ini si Nelly tadi. Oke, ini si Nelly tadi. Ini Brook. Kelompok siapa sudah dekat ini si Tyson. Nah, ini pejantannya teman-teman. Ini. Jangan rusak nanti. Ini pejantannya, ini namanya si Tambah. Kalau teman-teman yang sudah lama mengikuti live kita, mungkin teman-teman sudah melihat dulu ini saya latih seperti apa. Ini sekarang sudah jinak. Ini sudah jinak. Jadi kalau jinak seperti ini teman-teman, ini dan ini. Nanti kan as dulu jangan aku kok ganggu. Inilah kok kebiasaan dikasih HP. Jangan dulu, pergi dulu sana Kopal. Rusak HP-nya keong. Ini dia. Sana dulu kau. Kok ngapain ya kau coba kau nyari penyakit? Sana dulu. Gangguin aja kau. Jangan bodat, jangan. Jangan, udah Nel, jangan Nel. Sana dulu Pal, ngapain aku kok panjati kau Pal? Tanganmu ini rusak tripodnya nanti. Nah, ini teman-teman. Tuh. Dia ini jinak, lihat teman-teman. Saya akan pegang dianya, si Gopalnya ya, bukan si Nelly-nya. Nih, dia akan saya pegang. Tuh. Dia ini jinak. Nah. Tuh. Jadi buat teman-teman, kalau datang kemari boleh foto-foto dengan dia. Boleh. Kau sombong kali kok ya. Kupuk kau nanti ya. Kau mau kemana? Jadi ini kan udah jinak teman-teman. Yang si Tambah udah